bagaimana dengan bulu burung merak? Pasti tidak akan ada yang memakainya di pesta dansa. Chet, saat aku melihatmu, yang terpikir olehku hanyalah raja dan bulu palsu. Oh. Bulu palsu bagus. Sudah pasti. 5 menit lagi di amphitheater. Kenapa pelatih menjadikan dia kapten, bukan aku? Sudah jelas aku lebih baik. Aku Raja Chet. Aku lebih suka itu. Kau tahu siapa lagi yang suka itu? Siapa? Audrey. Pilihan yang tepat. Chet, ayo pergi. Iya, aku ikut. Ayo. Aku hanya... Dasar anak yang manja. Seseorang sepertinya tidak bisa menghadapi perpisahannya dengan Audrey. Iya. Dan aku sudah menghitungnya. Oh ya? Dan setelah kita memungut biaya dari para gadis untuk gaunnya dan jubah Chet. Wow. Tidak heran orang bekerja. Apa yang akan kulakukan dengan semua uang ini? Kurasa dalam beberapa tahun ke depan, kau bisa membeli istana yang selalu kau inginkan. Dan kau tidak perlu pangeran. Kau benar, aku tidak perlu. Karena aku memilikimu.